muda-muda. Dulu balap tua-tua ya, Mas? Oh iya, saya aja balapan SMA, baru mulai ya. Lu, gua mah muda namanya. Ya, semuda-mudanya ga mungkin umur 10 tahun, 15 tahun. Iya. Lu kan masih balapan. Kenapa? SMA saya baru mulai balap. Mulai umur berapa? Saya umur 17-an. Itu waktu itu masih sama. Segitu apa? Termasuk apa, iya. Muda. Kalau dijitak nangis tuh. Oh, dia lebih umur muda. 12. Karena 12, tapi motocross berawal. 15, 16. Kalau yang murni road race, yang murni road race segituan lah. Segituan kita. Dulu enggak ada kelasnya kalau umur bawahan. Berarti anak-anak sekarang harusnya bisa lebih bagus dong daripada. Harusnya. Di racing school kan udah banyak. Ada AM Fadli, ada siapa? Kamu racing school juga, Andri? Banyak lah. Zaman dulu belum ada YouTube. Sekarang YouTube, jadi kita belajar. Pencet apa? Namanya berubah lah. Terus sekarang kan teknologi semakin canggih ya? Betul. Nah, elektronik racing itu gimana? Kalau buat pembalap itu didik apa enggak sih? Ya, pasti pintar, kan teknologi tahu. Kan buat memudahkan semua. Gitu. Ya, buktinya dulu kita tem 5657 pernah mati ya di sini ya. Ya. Sekarang anak-anak yang tua aja udah pada teknologi memudahkan lah. Teknologi memudahkan. Mempercepat. Terutama lebih safety sekarang. Lebih safety. Daripada dibandingkan dulu zaman itu. Ya, memudahkan pembalap, mengurangi kecapeannya, nggak pegang-pegang lepot. Ya kan? Banyak keuntungannya lah. Jadi lepot juga nggak laku ini sekarang. Tapi kalau pakai lepot makan gitu. Kibul-kibulin. Temnya digede-gedein. Dikecil-kecilin Pak juga. Biar panik orang ya. Iya. Terus kejadian apa ini kan pernah satu lintasan ini. Ya, kalian ini ada sesuatu. Ini ramai ini. Ini rame. Ya, tapi dulu akur nggak mas? Kalau habis kayak gitu-gitu? Oh, kalau habis balat akur. Beneran nggak? Beneran. Nggak sampai nggak tanya-tanyaan gitu? Oh, nggak pernah. Ya, sehari dua hari lah. Akur, akur. Tetap komunikasi. Akur. Sama mas Abi juga sama. Sama lah. Jadi nggak ada lah kayak pembalap sekarang. Adu jotos gitu nggak ada lah kalau dulu. Ya entah kebetulan saya alhamdulillah walaupun fight terus satu tim gitu sampai kerasnya kayak gitu tapi satu tim. Saya nggak tahu juga kalau misalnya lain tim atau beda merek saya nggak tahu juga. Secara beruntungnya alhamdulillah satu tim dan satu merek juga. Ya. Jadi mungkin lebih keredam juga kali. Ya, terus harapannya nih kalian buat para pembalap juga Indonesia. Ya kalau harapan saya sih kalau bicara fighting di lapangan selama sah-sah aja ya, fighting yang mau menang, yang penting nggak keluar dari aturan gitu aja. Pasti kemajuan sekarang akan pasti lebih maju. Oke, zaman sekarang membalap sekarang dimudahkan banget sebenarnya ya, ada jenjangnya buat keluar negeri. Nah, salah satunya yang bikin mereka lebih maju dan pengen adalah kan karena udah ada icon atau ada pembalap yang udah jadi yang pengen ke arah sana, yang pasti di bawah-bawahnya juga kan ngeliat kesana. Kalau dulu, ini kan udah stay internasional semua ini. Ya. Dulu sebenarnya ada jalannya nggak sih mas kalau MotoGP misalnya sampai MotoGP? Sebenarnya sih saat kalau saya ya waktu itu sebenarnya hampir karena secara plan waktu itu ATPM saya bernaung itu hampir arahnya sana. Cuman waktu krisis moneter tuh 99 akhirnya bubar jalan. 97-98 ya? Iya akhirnya udah ganti plan. Sampai Asia juga ya mas ya? Waktu itu sempat ada kesempatan nggak? Ya soalnya ada, cuman kan jenjangnya terlalu naik, step by stepnya terlalu gak kayak sekarang ya? Sekarang dari TPC ada, ABC ada, jadi stepnya benar. Kalau dulu kan langsung ke top levelnya di Asia nya langsung ke speed ya, ini kalau tadi pernah ngerasain MotoGP ya. Karena stepnya terlalu jauh mas dari misalnya Asia tadi. Mau apapun rata-rata olahraga dari Asia ke dunia tuh jenjangnya terlalu jauh termasuk balap motor. Tapi dengan sekarang ada siapa lengkap, terus banyak penyelenggara dari mulai hasil Asia terus ke dunia, ini sekarang udah ya tangganya tuh udah ada, jalurnya udah ada, tinggal ngebangun dari bawah. Dan sudah ada yang full series juga Indonesia ya mas? Ya, banyak lah, banyak pasti ya. Kalau dulu kan
abis tahun ini, abis itu ompong lagi, berapa lama lagi nggak ada pembalap yang ke dunia lagi. Baru ada lagi, tapi kalau sekarang kan terus berkelanjutan. Setiap tahun masih ada lah. Lebih baik lagi. Ya, masih lebih baik. Oke, terima kasih ya. Para legend Indonesia ini. Aman. Nah, sekarang kita lanjut nih ngobrol sama legend. Weh, ini pembalap legend Indonesia nih. Hoki Krisdianto, Hoki Do Krisdianto. Mas, gimana sih tanggapannya tentang balapan saat ini dibandingkan dengan balapan dulu? Yang jelas sih saat ini teknologi sangat membantu di dunia balap sendiri. Terutama di elektroniknya, karena sekarang eranya kan injeksi. Sedangkan zaman dulu masih kita masih pakai karburator. Jadi sekarang ini segala sesuatu data pada saat pembalap latihan itu bisa kita tarik, kita pelajari di laptop. Untuk settingnya juga kita bisa tentukan dari laptop, tinggal masukkan pembalap seperti apa. Jadi lebih simpel. Terus mas, buat pembalapnya sendiri gimana itu? Efeknya, ada efeknya nggak? Sebetulnya dengan adanya teknologi saat ini yang sangat menunjang ya, itu seharusnya pembalap lebih mudah untuk men-setting, untuk menemukan settingan yang tepat. Tapi kadang-kadang pembalap sendiri input yang diberikan oleh mekanik kadang suka terbalik-balik. Jadi itu kendala komunikasi antara mekanik sama pembalap. Terus mengenai jenjang pembalap mas, dulu sama sekarang gimana jenjang? Jujur kalau kita berbicara mengenai jenjang balap zaman dulu sama era sekarang, ini sangat berbeda jauh. Kalau kita berbicara era dulu, nggak ada apa perjenjangan balap di Eropa, nggak ada di MotoGP, tidak ada di ATC, tidak ada. Sekarang sudah terbuka lebar.